Okay, ni kita tulang. Okay, ingat tau kita nak masak. Konsep kita hari ni, kita masak simple-simple ikut bahan yang ada kat rumah. Yang ni kena bersihkan dulu. Kena bersihkan dulu kotor-kotor dia ni. Kita tulang dan ada isi. Okay, tapi hari ni aku nak masak kari. Okay, kari version barang ada kat rumah. Okay, ingat barang yang ada kat rumah. So, kalau tak cukup bahan, harap maklum lah ya. Kita guna apa yang ada. Janji dia rasa kari, dia sedap. And suami kita suka. Okay. Hai. Okay, hari ni nak share dengan korang macam nak masak kari daging. Okay, daging apa, kambing ke apa ke tak kisahlah. Okay, this one kita ikut versi yang barang ada kat rumah. Okay, so ni ada bawang putih, ada bawang merah. Lepas tu kita letakkan ni halba campur kan ni kan, nama dia, tak sure lah nama dia apa. Okay, aku panggil halba campur. Lepas kita letakkan ni bunga lawang dengan bunga cengkih kot. Bunga cengkih no. Tak kisahlah, tapi yang empat beradik tu lah kan. Okay, lepas kita gunakan yang ni. Wah, banyak pula. Keluarkan sikit, okay? Okay, korang kena keluarkan sikit. Banyak pula, ha. Okay, seterusnya kita letak bunga lawang. Okay, this one. Bentuk bunga ni. So, kari cengkih kita patah dua lah. Okay, aku suka patahkan dia kecil sikit. Okay, semua bahan ni tadi kita basuhkan lah. Okay, basuhkan. Rendangkan sekejap dalam air. Okay, so ni kita ada kari pedas. Yang pedas punya kari daging. So, ni je yang ada. Okay, kalau korang ada yang lain, korang boleh gunalah. Kita ambil. Okay, kari kali ni kita nak buat version yang macam tak pekat sangat. So kari main peranan. Kalau korang letak kari banyak, dia jadilah pekat. Kalau letak kari sikit, jadilah cair. Tu je beza dia. Kalau nak kuah pekat, tambah lagi kari. Kita yang adjust dia. Okay, so ni lah kita letak serbuk kari. Kalau korang nak lagi pedas, korang boleh tambahkan serbuk cili. Okay, so yang serbuk kari ni kita kena letak air. Okay, kita letak air. Tak letak air pun tak apa, nak letak air pun boleh. Kalau tak letak air sekarang, kita letak air time dekat dalam kuali nanti. Mana-mana pun boleh, kita yang masak dia kan. Okay, ni nak tunjuk kat korang version yang kita letak air lah. So ni korang kena gaul-gaulkan dia. Kasih tak ada serbuk yang serbuk lah. Semuanya dah melekat jadi air kan. Sebati orang kata. Okay, gaul. Kena bersabar. Okay, gaul ni kena bersabar. Kau takkan berkecah rumah kau. Berkecah kawasan meja ni. Okay. Dia ketul-ketul tak apa, tak ada masalah. Jadi kau nak masak je. Kena kualikan ku genye lah dia. Okay, siap eh. Kita biarkan dulu. Okay, kuali dah panas. Kita masukkan minyak. Banyak sikit minyak ni. Sebab kita nak menumis kan. Sekarang aku nak tumiskan bahan-bahan 1-2 dengan bahan-bahan yang aku dah basuh ni. Okay, basah ni basah. Okay, macam mana aku nak buat, senang je korang tengok eh. Minyak, aku masuk dulu bawang putih, bawang merah. Okay, masukkan dulu. Okay, lepas tu kalau ada bahan ni kan, dia basah kan, aku masuk dulu. Sebelah tangan, oi, macam nak buat kan. Ha, ketuk je lah. Okay, lepas tu ambil sudip kau, kau kain dari tepi ni, bawa ke tengah. Make sure time ni api kecil lah. Dia api kecil. Kenapa aku masukkan bawang dulu? Sebab aku nak play safe. Supaya tak meletup. Sebab dah ada air kan. Bila masukkan bawang ni, dia jadi tak meletup lah. Bukan tak meletup dia. Kau kira bawang tu dah cover dia. Macam tu lah. Aku pun tak tahu macam nak terangkan. So, kita masak bahan-bahan ni sehingga kekuningan. Okay.
Okey, untuk part yang menggoreng apa menumis ni, kalau macam aku suka buka api besar. Tapi aku kena duduk sinilah kacau tengok dia supaya dia tak hangit. Okey, kalau korang tak pandai agak, korang buka je api kecil supaya dia tak hangit. Okey, so dia dah nak kepeningan, jom kita nak masuk kari. Okey, so kita ada kari tadi. Masuk je lah ni. Kita nak masakkan kari kita ni. Okay, masakkan kari kita ni sampai pecah minyak. Yang sakit baki dalam ni, kau jangan buang. Kau jangan terus basuh pinggan ni. Kau tunggu jap. Sekejap lagi kan kita guna las-las kan. So yang ni korang masakkan dia sampai dia pecah minyak. Kalau macam aku suka 3 kali pecah minyak. 3 kali pecah minyak. So next step dia nanti, aku beritahu kejap lagi. Okay, kita tunggu dia pecah minyak dulu. Bau kari satu rumah. Untuk masak kari ni kan, waktu korang tumis rempah tu, kalau rasa bawah dia tu kesat waktu korang nak apa, nak gaul-gaul dia macam kesat bawah ni kan, tambahkan air sikit. Tak apa, kita yang buat dia sikit tambah air dia. So dia akan jadi, jadinya dia akan jadi macam tu korek lah yang bawah-bawah tu. Jangan kasih dia melekat, nanti kuah korang hangit. Nak makan kari hangit ke? Okay, so kita buat lagi, masak lagi sampai pecah minyak. Jadi kan kalau dia melekat balik, tambah air, ulang sampai 3 kali. Lepas tu kena tunggulah lepas tu je kan. Okay, ingat tambah air, jangan banyak sangat. Sebab kita nak masakkan kari tu. Kita nak masakkan kari. Okay, macam ni dia sedap, kacau kan. Jadi kan bila air dia dah ni, dia dah ni, dah apa, dah kering. Sekejap lagi kan dia melekat kat bawah tu, tambah balik air. Kira macam nak pecah minyak lah tu. Minyak dah naik atas, nampak. Ni dah sekali pecah minyak lagi dua. Okay korang, okay, kari ni dia dah 3 kali pecah minyak. Okay, macam yang aku dah ajar tadi tu. Okay, so cantik kan kejadian ni kan, dia pekat minyak kat atas ni merah. Okay, so apa nak buat? Okay, okay, masukkan. Eh, teman, kenapa masuk awal? Okay, sebab saja nak kasi rempah tu blend dengan daging ni. Nak kasi air daging tu keluar sikit. Oh, sedap tu dia. Gaul lah tapi berat sikit. Lemah tangan aku. Dia kasi semua daging kena. Kena lepas kari kita tadi. Wish. Pekat, lekat. Dia kena gelegak sekejap. Sebab apa tau, kejap lagi daging ni dia akan keluarkan air. Lepas dia keluarkan air tu, baru kita akan tambah air untuk kasi dia masak. Tapi make sure ni korang jangan lupa kacau ke belah bawah dia. Okay, jangan lupa kacau, nanti hangit belah bawah dia. Okay, okay, so yang ni aku dah letak air tapi aku lupa nak record. Okay, jadi dia letakkan air, tak kisahlah banyak mana, sebab kita nak masakkan kuah apa, daging ni dulu, kasi empuk. Okay, so letak lebih pun tak apa, tak ada masalah. So okay, biarkan daging ni empuk dulu. Kalau air kurang, nanti tambah lagi lah. Okay. Okay, so yang ni tengoklah, tengok keadaan daging. Okay, daging kurang. Kalau rasa-rasa lah, kena rasa-rasa dengan sudu. Okay, ni aku masak lebih kurang dalam 15 minit. Okay, kita rebuskan dalam 15 minit dulu. Lepas tu kita tengok hasil dia. Kalau dah lembut, jangan rebus lama-lama. Nanti tak sedap. Lembut sangat. Oh, sebelum terlupa, time part kita dah tahu air ni kan. Okay, korang boleh juga letak asam keping. Okay, letak asam keping sekarang pun. Basuh dulu asam keping ni, masukkan. Asam keping ni masam. So, aku masukkan sikit dulu. Sekiranya tak masam sekejap lagi, tak ada rasa masam sangat, masuk sikit lagi lah. Masak ni kita kena ada masam sikit, manis sikit. Tapi sekarang nak rebus. So, masuk asam dulu lah, pasal asam tu kembang. Okay.
Okey, bagi kawan-kawan yang sedang tengok ni, yang mana sukakan pedas, macam saya cakap tadi, macam aku cakap tadi, boleh masukkan serbuk cili. Okey, kalau tak ada serbuk cili kat rumah, boleh gantikan dengan black pepper. Make sure black pepper tu lebih baik korang blend. Kalau tak blend, korang tumbuk. Okey, dia akan jadi kasar-kasar. Make sure korang masak betul-betul. Time tumis tadi korang kena masukkan black pepper tu. Tapi sekiranya korang blender macam sekarang ni, okey, lada hitam, okey, blender halus macam ni, korang boleh masukkan sedikit lah. Ikutlah kepedasan. Aku tak nak pedas sangat sebab nanti sikit perut. Okey, so masukkan banyak ni. Biarkan dia masak sekali dengan air rebusan ni. Sebab kita masak dia lama kan. Okey, supaya kita nak elakkan tak sakit perut. Sikit je. Kalau korang tak nak pedas, biarkan dia macam tu sahaja. Okey, kari ni kalau tak ada juga black pepper, tak apa. Nanti kita boleh gantikan dengan cili api. Ya, tak kisah. Cili padi kita yang buat je kan. Alright, so kita biarkan mendidih. Ui, mendidih dah. Tak apa dia. Sedapnya kurang. Bagi semua daging-daging ni kena. Nanti kan ada tak kena. Sedapnya. Ni sekejap je masak ni sebab daging dia tak tebal kan. Lepas tu daging ni jadi daging lembut. Okay, untuk dah kalau dah masak, okay, korang bolehlah letakkan, perasakan dengan garam. Lepas tu perasakan dengan Ajinomoto. Ataupun korang boleh letak cukup rasa. Ikutlah terpulang pada korang. Okay, so make sure ada rasa. Kena letak gula sikit. Okay, letak gula. Kita nak rasa kita punya masakan tu balance. Okay, balance. Ingat tu. Dah nampak. Dah rasa. Dah cukup rasa semua. Okay, dah letak garam semua-semua tu. Okay, bagi yang mana yang sukakan santan, make sure letak santan dulu baru letak perasa. Kalau letak santan macam aku, aku suka guna santan SNP ni. Santan kelapa ni. Okay, kalau yang ni, depends lah. Macam aku suka kari yang cair-cair. Yang tu letak sikit je lah. Okay. Pekatkan santan ni kan. Sedap. So, kacau. Lemaknya bau dia. Okay, aku memang suka buat kari cair. Sedap. Tak suka buat kari pekat. Tengoklah, kari pekat ni ada macam kari kepala ikan ke kena pekat. Kalau kari macam ni buat longgar-longgar, sedap. Okay, dah siap. Okay, kalau tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Macam ni pun dah sedap korang. Macam kari mamak macam tu kan. Okay, so pada yang melihat, okay, video ni, semoga apa yang telah Fir masak hari ni dapat jadi inspirasi lah pada korang. Kerana masak ni bukan nak kena tunggu bahan cukup. Bahan tak cukup pun tak apa, kita guna je lah apa yang ada. Janji, janji dia sedap kan. Effort nak masak tu penting. Alright, okay, semoga yang mana nak mencuba tu boleh mencuba dan selamat mencuba. Bye korang. Assalamualaikum.